warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Para masyayikh, para kiai, mungkin sehat panjang umur, amin Allahumma amin. Para wali santri, para santri khirijin khirijat, juga undangan semua rahmakumullah, supaya amal kita diterima, maka akidahnya, ilmunya, amalnya, kaifiahnya harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beribadah kaifiahnya atau akidahnya atau ilmunya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya bid'ah. Imma bid'ah fil aqidah wa imma bid'ah fil amal dan yang lain-lain. Ada beberapa contoh bahwa kalau hadisnya enggak lengkap atau tahu hadisnya tapi enggak tahu alatnya, nyimpang juga. Contoh lagi, qunut. Qunut itu dalilnya jelas. Orang tidak qunut itu penyebabnya nahwu shorof aja. Nah, mereka langsung terjemah, enggak tahu teks Arabnya, terus enggak menguasai nahwu shorof. Kalau soal qunut subuh ini di Sahih Bukhari nomor 1001, apa nata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi? Apakah Rasulullah membaca qunut dalam salat subuh? Anas menjawab, "Na'am, iya." Lalu ditanya lagi, "Apa nata apabila ruku? Apa betul Nabi qunutnya sebelum ruku?" Anas menjawab, "Ba'da ruku." Nabi qunutnya setelah ruku. Lalu ini Sahih Muslim, juz 1 halaman 272, hampir sama dengan itu, tapi kalau situ istifhamnya pakai hamzah aqanata, di Sahih Muslim pakai hal. Hal aqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi, apakah Rasulullah baca qunut dalam salat subuh? Anas menjawab, "Na'am ba'da ruku." Iya, bacanya ba'da ruku. Nah, terus salah pahamnya di mana? Salah pahamnya itu satu. Qanata menurut mereka itu bukan baca qunut Allahumma tini timan hadai. Tapi qanata itu qanata masdarnya qunut, isim fa'ilnya qanit, jamak mudzakarnya qanitun, nasab jarnya qanitin. Qanitin qanata qunut itu maknanya berdiri lama dengan khusyuk. Ayatnya waqumu lillahi qanitin, berdirilah kamu semata-mata karena Allah, berdiri dalam sholat. Berdiri itu baca Fatihah, baca surat, apa baca yang lain-lain. Di dalam sholat ada istilah koma, qiyam, ada istilah iktidal. Kalau iktidal itu berdiri setelah rukuk. Kalau koma, qiyam liqiraatil Fatihah wa suar itu qabla ruku. Nah, mereka memaknai qanata itu berdiri lama dengan khusyuk, merujuk pada ayat waqumu lillahi qanitin. Lalu saya katakan qanitin yang maknanya berdiri lama dengan khusyuk itu qanata qanitin terkait dengan qumu. Qumu liqiraati surah minal Qur'an itu qabla ruku, berdiri lama untuk membaca surat panjang itu sebelum ruku. Nah, di hadis Bukhari Muslim tadi qanata qunut itu ba'da ruku. Zaman kurang teliti, Mas. Terus yang kedua, mereka merujuk hadis Bukhari qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahron wa da'a ala riflin wa da'wan wa usayyah summa tarakahu.
ketika Bani Riklin, Bani Dakwan, Bani Usayyah mengkhianati Nabi, pura-pura minta dikirimi guru ngaji, lalu Nabi kepada tiga suku itu ngirim guru ngaji. Di tengah jalan mereka dibunuh, harta bendanya dirampas. Karena ada musibah, ulama-ulama guru ngaji dibantai, maka Nabi membaca Qunut nazilah selama satu bulan. Isinya wada'a ala riklin wada'kuan wa'usayyah. Nabi melaknati ada ca'ali, ada ca'ala. Kalau ca'ala melaknati, Nabi melaknati suku riklin dakwan usayyah. Tumma tarokahu, lalu Nabi meninggalkannya. Orang-orang di luar NU berkali begini, loh, Nabi sudah meninggalkan Qunut, ngapain kamu terus? Tumma tarokahu, lalu Nabi meninggalkannya. Kalau Nabi sudah meninggalkannya, ya nggak usah kita lanjutkan, oh, Nabi sudah meninggalkannya. Titik kesalahannya di mana mereka? Lafadznya ada dua, perhatikan sini. Qunatasahron wada'a, Qunut satu bulan dan mendoakan laknat. Ada dua lafad, sementara domennya mufrad tsumma tarakahu, berarti yang ditinggalkan Nabi bukan kedua-duanya, yang ditinggalkan hanya salah satu. Kalau yang kamu maksud yang ditinggalkan Qunutnya, berarti ngelaknatinya lanjut sampai sekarang ngelaknati aja. Kalau yang ditinggalkan ngelaknatinya, berarti Qunutnya lanjut. Kalau ditinggalkan kedua-duanya nggak bisa, wong domennya mufrad. Nah, lafaz sebelumnya ada dua, qunata wa da'a. Sebetulnya saya yakin andai semua golongan nih, mau NU, mau HTI, mau PKS, mau Muhammadiyah, mau ngaji begini secara seksama dan lengkap, nanti akan hilang namanya perbedaan pendapat. Dan insya Allah Islam akan bersatu, asal mau saja. Hanya masalahnya gelem apa orang. Ngaji penting, berguru pada kiai penting, menguasai alat Nahwu Shorof juga penting. Enggak Qunut gara-gara enggak paham tarokahu, itu domir mufrad bukan domir tasniyah. Andai mereka ngerti itu kan ya.